Halo brother, hari ini kita akan mengaktifkan opsi pengembang di handphone Infinix Hot 11. Untuk handphone Infinix yang lain seharusnya sama ya. Hai IDG Lover, jika kamu suka dengan video ini, klik tombol subscribe ya, dan klik tombol lonceng, supaya kamu jadi yang pertama jika ada video baru dari channel Ilmu Dunia Game. Oke, lanjut. Oke, kita langsung aja ke pengaturan. Kemudian kita pencet ponsel saya. Kemudian kita cari nomor bentukan. Kita ketuk sampai dia nanti muncul tulisan Anda adalah seorang pengembang ya. Ini udah satu kali ketuk, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali. Sekarang Anda adalah seorang pengembang. Berapa tadi? Tujuh kali ya. Nah, kalau udah ya, kita kembali. Kembali lagi. Kemudian kita pencet pengaturan lagi. Kemudian kita scroll ya, kita cari sistem ya. Nah, di sini ada yang namanya sistem. Kita pencet. Kemudian di sini ada tulisan opsi pengembang. Kalau kita belum mencet yang tadi itu, yang nomor bentukan itu sampai 7 kali, di sini nggak ada tulisan opsi pengembang ya. Nah, disinilah banyak orang-orang bingung kenapa nggak ada opsi pengembang. Karena opsi pengembang itu memang nggak ada kalau kita belum membuatnya gitu ya, atau belum mengaktifkannya.